Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu idza radita, lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratul muhtaramin, sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatid, para sepuh, fini sepuh, seluruh tokoh ingkang rawuh, hadirin wal hadirat umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhsu bi dzikri beliau Habib Muhammad bin Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud. Oki Habib Idrus bin Ali Al-Jufri. Oke, para alim, para ulama, para yai, Ustaz Narti, ingkang rawuh, alhamdulillah. Sedaya tokoh ingkang rawuh, mboten saged kula sebutakan setunggal bapak setunggal tanpa ngurangi sedikit pun rasa hormat ta'zim kami kepada beliau semuanya, wabil khusus kepada Sahibul Bait Haji Mahmud sekeluarga ingkang tambah nikmat saking Gusti Allah inggih punika tasyakuran dalam rangka tasyakuran pernikahan putra beliau Mas Kafa ya, mugi-mugi tetes pernikahan ingkang pernikahan sakinah mawaddah warahmah dipenuhi cinta kasih dua mempelai dan diberi keberkahan dalam umurnya, dalam hubungan suami istrinya, dalam pekerjaannya dan juga dalam keturunannya dan semua urusannya. Dan juga ini tadi dalam rangka mendoakan kepada Ibu Bayan Bubayan engkang sekedap malih badhe nindakaken ibadah haji, mugi-mugi estu dados haji engkang mabrur. Ugi Pak Imin nggih, Pak Imin sekalian nggih, Pak Imin sekalian alhamdulillah mugi-mugi nggih dados haji engkang mabrur dipelancaraken mulai saking berangkatipun sedaya urus-urusanipun lan saged kundur dalam keadaan sehat wal afiat, hasil sedaya hajat-hajatipun, hasil sedaya cita-citanipun. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lan nomor 3 niku wau kalih nyuwun donga dumateng guru kawula panjenengan ingkang gerah kang sepindah inggih punika Al-Walid Abah Nabi Mustafa bin Muhammad bin Tahir Ba'bud ingkang nomor kalih Kiai Muhammad Utsman ingkang sakniki nggih lagi nandang gerah. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit-penyakitipun lan mugi-mugi kados ingkang dipun dawaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat orang yang terkena musibah. Beliau mengatakan tahur insyaallah. Ketika melihat orang yang sakit, maka Rasulullah SAW mengatakan tahur insyaallah. Insyaallah sebagai pembersih daripada dosa-dosa. Lalu mugi-mugi rontok dosa-dosa kesalahan-kesalahan pun dipun dadosaken tiang-tiang ingkang saged semakin parek, semakin celak kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala, semakin celak kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dados sakit-sakit dipun iku pembuka dari kebaikan-kebaikan dan menjadi rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Kalih Mbak Siti Masrurah nggih. Lan sedoyo sederek kawula panjenengan sedoyo ingkang gerah mugi-mugi diparingi kesarasan. Nggih, sifaan ajilan la yugo diru sakoman wala alama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang dipun mulyakaken Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiris sabirin. Allah Subhanahu wa taala berfirman walanabluwannakum bisyai'in. Di situ ada lam mauti ahlil qasam. Walanabluwannakum, lamnya itu lam mauti ahlil qasam, seakan-akan sumpah. Faedahnya adalah taukid untuk meyakinkan, memastikan. Dan di dalam ayat ini juga ternyata ada dua taukid, penguatan, pengokohan kalimat. Yang kedua adalah pakai nun taukid zakilah, walanabluwannakum. Begitu. Dengan arti bagaimana? Seakan-akan Allah bersumpah. Dan sumpah, kemudian kasih non taukid, benar-benar kami akan memberikan cobaan kepada kalian. Sumpah, benar-benar kami akan memberikan cobaan kepada kalian. Bishayin minal khauf, dengan sesuatu dari ketakutan. Jadi berarti jangan harap orang yang hidup di dunia dia akan terlepas daripada ujian. Kenapa? Ayat Al-Quran dan pakai kosam, mantun ngoten, pakai non taukid. Allah ingkang berfirman, benar-benar akan kami akan kasih ujian. Ujiannya bagaimana? Satu, minal khauf, ketakutan. Orang akan merasakan ketakutan, betul nggih? Orang yang miskin takut kelaparan, takut besok tidak dapat makan. Betul? Betul. Rodok sugih titik, wedi perusahaane ambruk. Wedi engko dadi padha karo wong sitoke kere. Nggih. Nah, sugih mlegedu sami. Wedi enek saingane nyaingi, wedi entek saingane ganggu. Betul nggih? Betul lah mboten? Betul. Sudah punya kekayaan bahkan cukup untuk 7 turunan, misalkan begitu. Enggak mungkin dia akan takut, seakan-akan begitu. Ada takut? Ada takut. Punya kedudukan, punya jabatan, punya pangkat tinggi, paling tinggi. Berarti misalkan jenderal-jenderal bintang 4, misalkan begitu. Misalkan dalam perusahaan, direktur utama atau bahkan komisaris. Dan seterusnya, bos pokoknya. Ada rasa takut apa enggak? Ada rasa takut. Punya kedudukan paling tinggi, sebentar lagi pensiun. Atau enggak pensiun? Pensiun, wah ini lah pensiun. Ketika pensiun, jangan-jangan nanti ada kesalahan-kesalahan yang kebongkar. Wah bahaya ini. Ada rasa takut. Atau ketika dia misalkan sudah tidak ada ketakutan sama sekali, dia akan merasakan ketakutan sebentar lagi sakit, sebentar lagi meninggal. Intinya pasti akan ada rasa takut. Entah bagaimana rasa takutnya itu, dengan berbagai macamnya Allah yang mengatur. Intinya orang berada di dunia akan dikasih musibah yang pertama. Minal khaufi, dengan rasa takut. Wal ju'i, dan rasa lapar.
rasa lapar itu bukan hanya kepada orang miskin. Kadang-kadang orang kaya juga lapar, kadang-kadang begitu. Dengan berbagai macamnya. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Kekurangan harta. Wal anfusi wath thamarat, juga kehilangan, kekurangan anfus, jiwa-jiwa. Nggih. Wath thamarat, buah-buahan. Intinya semua orang akan mendapatkan musibah dengan berbagai macamnya. Itu sudah janji Allah untuk orang yang hidup di dunia. Maka dilanjutkan dalam ayat ini, wabashiris sabirin, dan kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka beruntungnya, beruntunglah orang yang sabar. Orang sabar ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan musibah, maka dia akan mendapatkan pahala saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, kira-kira kalau Anda dapat musibah, Anda sabar, Anda enggak sabar, kira-kira musibahnya hilang enggak? Misalkan kecelakaan. Kecelakaan, kaki terluka, atau bahkan naudzubillah kaki patah begitu. Anda mau sabar, Anda enggak mau sabar, hasilnya sama saja. Betul? Cuman ternyata yang sabar, kasihlah kabar gembira kepada dia karena dia akan mendapatkan pahala. Yang enggak sabar, maka kasihlah kabar duka karena dia akan mendapatkan murka. Saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain disebutkan alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang ketika dia mendapatkan, orang sabar ini yaitu ketika dia mendapatkan musibah, maka mereka akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim shalawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu mendapatkan selawat, rahmat daripada Allah, daripada Tuhannya, dan mendapatkan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu menyebutkan begini. Anallah la ilaha illa ana. Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala bala'i wa lam yardha bi qada'i falyattakhid rabban siwa'i. Dalam hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku adalah Allah. Allah adalah Tuhan alam semesta, pencipta alam semesta. Aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Siapa orang yang enggak mau syukur terhadap nikmat-nikmatku, aku kasih nikmat enggak syukur, dan dia enggak mau sabar ketika mendapatkan ujian-ujian dari aku, dan dia enggak terima terhadap kodok-kodokku atau takdir-takdirku, maka hendaknya dia mencari Tuhan selain aku. Oh, ancaman keras saking Allah, kasih nikmat enggak syukur. Yang kedua, kasih musibah enggak mau sabar. Yang ketiga, terhadap takdir-takdir Allah dia enggak terima. Nah, ya sudah, enggak usah cari Tuhan Allah, cari Tuhan yang lain saja. Itu teguran keras saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah pasti semua orang yang hidup di dunia ini akan mendapatkan musibah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih insyaallah nggih. Saged dipahami insyaallah nggih. Nih, pertanyaan saya adalah kira-kira orang yang soleh itu mendapatkan musibah enggak? Mendapatkan musibah. Orang yang toleh, orang yang maksiat, ahli maksiat,
mendapatkan musibah enggak? Mendapatkan musibah, mendapatkan ujian. Sama-sama mendapatkan musibah, tapi penerimaan dan hasilnya itu beda-beda. Sekelas para nabi, sekelas rasul, itu pun mendapatkan ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macamnya. Tapi ternyata penerimaan yang diterima, yang didapatkan oleh orang yang soleh sama orang yang enggak soleh itu berbeda. Ini persis seperti yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Ajaban li amril mu'min." Betapa mengherankannya, betapa takjubnya melihat orang urusannya orang mukmin ini. Kenapa orang mukmin? Wahai Rasulullah. Orang mukmin itu yaitu inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Orang mukmin ini semua urusannya kembali kepada dia menjadi kebaikan. Tidak ada orang yang punya seperti itu, cuman hanya orang mukmin saja. Semua urusannya jadi baik ini cuman orang mukmin saja. Kenapa? In asabathu sarra syakar wa huwa khairullah wa in asabathu darra sabar wa huwa khairullah. Kalau dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur dan itu baik. Kalau dia mendapatkan musibah, dia sabar dan itu baik. Orang mukmin ini dapat baik-baik, dapat jelek tetap baik. Dapat baik dia bersyukur, dapat jelek dia sabar. Itu orang mukmin. Nah. Dan bahkan dalam hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beliau bersabda, "Idza ahabballahu abdan yusib minhu," dalam satu riwayat gitu. Nggih. Dalam satu riwayat yusib minhu, nggih. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah akan ngasih musibah kepada dia. Alamat Allah cinta kepada seorang hamba, maka hamba tersebut akan dikasih ujian dengan berbagai macamnya. Begitu. Suatu ketika ini pernah kejadian, mertua daripada Habib Umar, namanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini luar biasa. Beliau itu ketika mencari ilmu betul-betul giat, luar biasa. Beliau hanya dalam waktu 4 tahun belajar di Rubat Tarim, pulang jadi mufti. Bagaimana perjuangannya? Perjuangannya begini, di Rubat Tarim itu ada lotengnya, di tengahnya itu ada bolongnya, kayak kalau di sini ada masjid gitu, nanti ada pagernya begitu ya. Di sini kubah, di sini ada pagar gitu. Beliau begitu ngantuk, maka beliau duduk di pagernya itu. Beliau mengatakan, saya tidak boleh tidur, karena saya harus belajar. Kalau saya tidur, saya jatuh. Usaha beliau ketika mencari ilmu. Makanya 4 tahun jadi mufti. Cukup 4 tahun. Beliau pernah diceritakan pengen jadwal belajar tambahan kepada mufti Tarim waktu itu. Tapi muftinya itu jadwalnya penuh, betul-betul penuh, tidak bisa. Tidak ada jadwal lagi. Maka tetap beliau itu minta lagi, minta lagi, minta lagi. Kelihatan orang ini serius. Ini kayak betul-betul pengen belajar ini. Ya sudah, tak terima. Tapi saya tidak punya waktu lain kecuali jam 2 sampai jam 3 malam. Jangan sebelum itu, karena sebelum itu hak tubuh saya. Tubuh saya butuh istirahat. Mulai pagi sampai sore sampai malam, saya itu kegiatan terus. Maka harus tidur. Jam 2 malam sampai jam 3 malam silahkan datang. Jam 3 sampai jam 4 sampai subuh itu hak saya kepada Allah. Saya mau ibadah, mau qiyamulail, jangan diganggu. Maka silahkan datang setiap hari, setiap malam jam 2 sampai jam 3. Subhanallah. Supaya enggak ganggu orang rumah, istri saya, supaya enggak ganggu, nanti kaki saya jempolan ini saya tali, saya kasih tali,
saya kasih di jendela. Nanti kalau kamu sudah datang, tarik talinya itu. Nanti pintu saya bukakan supaya jangan ketok-ketok pintu. Kalau ketok-ketok pintu nanti istri keganggu. Jadi di tali, jempolannya itu, kasih tali, keluar jendela. Nanti kalau sudah jam 2 malam, tarik-tarik. Nanti bangun. Bangun, langsung dibukakan, belajar sampai jam 3. Jam 3 pulang. Saya ini jatah saya untuk ibadah kepada Allah. Oh, 4 tahun cukup, Pak. Enggak perlu lama-lama. 4 tahun pulang jadi mufti. Subhanallah, alim luar biasa, dakwah ke rumah diterima oleh masyarakat. Karena memang dibutuhkan dan memang beliau luar biasa. Akhlaknya luar biasa, perjuangannya luar biasa, gigihnya luar biasa. Akhirnya diterima. Sampai berapa tahun sukses dalam segi dakwahnya. Suatu ketika ada fitnah. Fitnah sampai akhirnya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar ini mau dipenjara sama pemerintahan waktu itu. Fitnah ini dan fitnah itu. Akhirnya beliau datang ke kota Tarim, ketemu salah satu guru beliau yaitu Habib Alwi bin Abdullah bin Syahab, kakeknya Habib Abdullah Syahab itu. Datang ke beliau menceritakan, "Wahai guru Habib Alwi, saya ini dakwah begini, 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 begini. Ini ternyata sekarang ada yang hasud, ada yang fitnah, sampai begini, 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 sampai sekarang saya mau diperlakukan begini." Maka langsung Habib Alwi angkat kedua tangannya mengatakan, "Alhamdulillah." Gitu. Ini curhat ya. "Guru, ini gimana ini, saya ini bahaya ini. Saya ada yang fitnah ini." Ternyata langsung, "Alhamdulillah." Loh. "Ada apa? Kenapa? Kok sampai alhamdulillah?" Maka gurunya mengatakan, "Wahai Muhammad, tidak ada satupun orang yang sejalur dengan salafnya. Tidak ada satupun orang yang memperjuangkan perjuangan Nabi Muhammad terus lancar-lancar, itu tidak ada. Nah kok kamu mulai awal sampai sekarang ini lancar-lancar itu, sukses tanpa gangguan, tahu-tahu sukses seperti ini. Saya takut itu istidraj. Saya takut kamu ada enggak beres dalam niat. Saya takut kamu ada sesuatu yang enggak benar. Sekarang kamu dapat musibah, alhamdulillah berarti kamu dalam jalur." Subhanallah. Pandangan beliau-beliau itu kayak beda sama kita ya. Kalau kita ini dapat musibah, astagfirullah, wes sholat padahal. Wes sholawat padahal. Ya wes sedekah, saya musibah terus. Apa ini yang kurang ini? Ada apa? Apa maksudnya Gusti Allah ini? Nah ini kan beda ya. Makanya mereka itu justru mengatakan, "Durbul Habib Mahbub." Pukulannya orang yang dicintai, seorang yang dicintai ini adalah menyenangkan. Nah, apalagi yang dicintai adalah Allah, yang ngasih musibah adalah Allah. Ketika mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala itu menyenangkan bagi mereka. Terasa sakit, benar. Tapi itu adalah nikmat. Kemarin beberapa tahun yang lalu itu dikisahkan kisah daripada Habib Ja'far bin Sheikhun Assegaf Pasuruan, okay, yang terkenal dengan Ahlul Quran. Kalau beliau datang, Habib Ja'far bin Sheikhun, kepada gurunya Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, maka dibilang ahlan wa sahlan bil Quran wa ahlan wa sahlan bi ahlil Quran, gitu. Kalau datang, maka gurunya ini mengatakan, "Selamat datang wahai Quran dan selamat datang wahai ahli Quran." Begitu, saking luar biasanya Qurannya Habib Ja'far bin Sheikhun Assegaf ini. Habib Ja'far bin Sheikhun Assegaf ini akhir-akhir umur beliau kayak kena tumor, Pak. Di gusinya ini. Itu kadang-kadang beliau diam itu keluar darah mengucur derasnya dari gusinya ini. Kadang-kadang kalau sudah mengucur darah begitu, maka beliau qasidah atau kalau enggak nyuruh orang untuk qasidah. Begini-gini. Itu mengucur darah itu. Sampai kejadian bukan satu kali, dan itu saksi matanya waktu itu masih hidup. Ada yang perempuan, ada yang laki. Beberapa orang. Itu datang ke Habib Ja'far. Dibilang,
Wahai Abu Ja'far, Anda ini kan kalau ada orang yang kena musibah atau ada orang yang sakit, mereka kan minta doa kepada Anda, kemudian sembuh. Banyak contoh-contohnya. Sakit, minta, dibacain, sembuh. Musibah, minta doa, akhirnya hilang musibahnya. Lah ini kok Anda gak doa untuk diri sendiri? Kenapa? Ini kan sakit seperti ini. Ini subhanallah, ini kejadian berulang dan saksi matanya masih hidup waktu itu. Waktu itu ya, sekarang gak tahu. Itu langsung tumornya itu diambil, Pak. Diambil. Ini kan karomah, orang soleh. Ya. Ini yang menceritakan Habib Taufik Segaf di hall waktu itu, dikeluarkan. Dibilang begini, maksud kamu ini, kalau ini ikhtiar, bukan itiror, ini memang saya kepingin dibalik nih. Begitu. Ini bukan kepingin hilang saya, enggak. Saya sabar dapat ini, banyak bisyarah-bisyarah, kabar-kabar gembira dari orang-orang besar. Bahkan dalam satu riwayat mengatakan ada seseorang itu yang tidak akan mencapai derajat yang ditentukan untuk dia kecuali harus dapat musibah. Sebelum mendapatkan musibah dan sabar, maka dia tidak akan mencapai derajat tersebut. Termasuk Habib Ja'far bin Syekhon ini. Mendapatkan derajat yang tinggi sebab sakitnya. Berarti dibalik nomeneh, karena ini ikhtiar, bukan itiror, bukan darurat. Tapi ini adalah karena pilihan. Saya mendapatkan banyak kabar gembira gara-gara ini. Dibalik deh, Pak. Oh, subhanallah. Ngoten nggih insyaallah nggih. Sama, ngersulah ya wis pagah ngene. Bendina metu gedhe gak mari-mari. Pangkas sakit. Tapi ini ndak mendapatkan sakit tersebut dengan perasaan senang. Subhanallah. Ngoten nggih. Maka mungkin hikmah yang bisa kita petik, jadilah kita orang yang bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai apapun yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan hadis dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annama asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Dalam hadis tersebut disebutkan, apapun yang sudah ditentukan oleh Allah mengenai kamu, maka tidak akan mungkin salah sasaran, pasti tepat, pasti kena. Dan apapun yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak kena kepada kamu, tidak mungkin tahu-tahu kena. Kamu kena musibah, kamu tidak kena musibah, itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang terkena musibah hendaknya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang ketika disapa oleh Allah. Disapa. Maka ketika disapa oleh Allah, bagaimana sikap kita? Apakah kita uring-uringan ataukah kita kembali disapa? Ternyata dia kembali, dia balik, kemudian bagaimana? Dengan kelihatan indah, kelihatan rela, kelihatan ikhlas, kelihatan sabar. Bagaimana? Maka yang nyablek bahasa kita ya, maka akan senang dan siap akan memberikan hadiah. Tapi ketika dicablek ya, disapa, ternyata tidak kembali, sudah disapa-sapa begini tetap aja nelonyor, maka yang nyablek niki, yang nyapa niki akan marah, gregeten. Apalagi kalau sudah disapa ternyata justru amu-amuan. Ini apa ini maksudnya ini? Misalkan begitu. Nah, ini yang nyapa akan gregeten, nggih. Itu adalah ibarat bagi kita dan mudah-mudahan ada dua hal yang berbeda. Yang pertama adalah sabar. Yang kedua adalah ridho. Ketika mendapatkan musibah, dia itu sabar. Sabar maksudnya adalah tidak menggerutu dan tidak protes, tidak menyalahkan. Itu adalah sabar. Tapi yang berikutnya adalah ridho.
ridho lebih tinggi daripada sabar. Berarti ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakkan, maka ini adalah dari Allah, maka saya buka lapang dada, saya terima dengan senang hati. Ini adalah ridho. Ini lebih tinggi daripada sabar. Maka orang-orang yang ridho ini justru akan mendapatkan sesuatu yang indah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan. Berarti pertemuan kita pada malam hari ini membawa keberkahan dan dampak positif untuk kehidupan kita. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin meningkat, semakin hari semakin baik, dan semakin hari semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin membuat cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadaniallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.